bertemu lagi dengan Koga, kucing ganteng, kucing keren, kucing yang mantap di jiwa. Di channel Koga Kucing Kemar. Koga kali ini akan membuat berbagai macam hero yang digunakan untuk melawan kejahatan, teman-teman. Jadi nanti kita akan mencampurkan material dan nanti akan membuat superhero yang paling kuat. Wah, keren banget lah pokoknya. Sebelum Koga mulai gamenya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita mencoba untuk mencampurkan bahan untuk membuat hero pertama, teman-teman. Di sini kita mendapatkan bola mata. Kita klik. Nah, yang kedua di sini ada kristal. Kita akan membuat hero. Wah, bisa mengeluarkan laser, teman-teman. Keren banget nih. Nama hero-nya tadi apa, cuy? Ya, gimana sih? Tadi Koga nggak ngeliat. Wah, keren banget. Bisa mengeluarkan laser, cuy. Itu tadi udah selesai, cuman gini doang. Oh, tadi cuman uji coba, teman-teman. Cuman ngetes doang itu tadi. Oke, sudah selesai tesnya. Oh, nama hero-nya Optiko. Jadi dia kekuatannya itu bisa mengeluarkan laser dari bola mata. Oke, oke, oke. Selanjutnya kita akan membuat hero apa lagi ya? Apa nih? No thanks lah. Kita harus nonton iklan soalnya. Nah, di sini kita dapat material baru. Yang pertama adalah otot. Waduh, ini berarti hero-nya nanti akan kuat, teman-teman. Yang kedua kita dikasih material yaitu es. Coba kita klik. Wow, jadi kayak esmen gitu, teman-teman. Kekuatannya apa nih? Coba Koga lihat. Mana nih? Pasti kita akan tes melawan musuh. Wow, musuhnya ada di depan nih. Ting, wow, 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 wow. Koga langsung disergap, cuy. Wih, ini juga keren, cuy. Dia juga bisa mengeluarkan es dari bawah tanah. Wih, keren banget nih. Nah, di sini kita nanti akan menyelamatkan kota, teman-teman. Nanti biasanya ada peringatan. Nah, ini hero kedua namanya adalah cooler atau pendingin. Keren banget, teman-teman. Terus kita lihat, nah ini kota membutuhkanmu. Jadi ada robot yang lagi ngamuk di kota, teman-teman. Nah, kita harus milih nih, cooler apa Optiko. Koga lebih suka Optiko deh kayaknya. Jadi lasernya itu bisa berbagai macam gitu, teman-teman. Coba kita lihat, mana nih yang membutuhkan. Wah, musuhnya nih. Bentar-bentar. Waduh, musuhnya dari bawah tanah, teman-teman. Wih, keren banget kan yang Optiko. Jadi lasernya itu selain jarak jauh juga bisa jarak dekat, teman-teman. Sekarang kita maju lagi. Kita harus menyelamatkan kota dari kehancuran. Di mana nih musuhnya nih? Wow, wow, wow. Tiba-tiba di depan mata, cuy. Tapi jangan khawatir, Optiko ini sangat kuat sekali, teman-teman. Cuy, 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 cuy. Meninggoy, meninggoy kalian. Bisa-bisanya kalian menghancurkan kota ya. Oh, orang-orangnya udah pada dievakuasi nih kayaknya. Oh, kita bisa ini, bisa dapat kotak. Kita bisa dapat hero yang ada di sini, teman-teman. Jadi ya mungkin ada yang keren, ada yang dodol gitu ya. Coba kita buka, Koga akan menghadap. Aduh, dapat Optiko lagi, teman-teman. Tapi kita bisa naikin level nih kayaknya. Kita bisa open lagi enggak deh? No thanks, no thanks, enggak. Koga pengen naikin levelnya Optiko, gimana caranya tuh tadi? Oh, ini collection, coba Koga klik. Nah, ini kita bisa meningkatkan levelnya, upgrade. Cingkling. Wow, langsung level 2, teman-teman. Berarti dia kekuatannya tambah meningkat ya. Sekarang kita bikin apa lagi nih? Oh, kita bisa mengupgrade markasnya nih. Kita upgrade aja semuanya. By upgrading yun. Oh gitu, jadi kita kalau mengupgrade markas, kita bisa membuat hero yang lebih kuat, teman-teman. Ini duitnya Koga ada banyak nih. Ini Koga upgrade semua, Koga upgrade semua. Nah, biar keren lah. Terus di sini Koga dapat material baru, cuy. Kita dapat sayap dan juga dapat besi. Koga mendapatkan sky wing. Ini kekuatannya apa ya? Cuman terbang doang gitu? Coba-coba, Koga lihat kekuatannya apa, cuy? Oh, kita dapat crit. Terus kita bisa memilih apa aja nih? Ada duit, ada attack sama speed. Koga pilih attack aja deh. Biar cepet meninggoy musuhnya. Mana musuhnya? Jangan sembunyi aja. Hadapi Koga nih. Ding 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 ding. Cucu cucu cucu. Wih, keren, cuy. Oh, jadi dia bisa mengeluarkan tenaga dalam, cuy. Keren banget nih. Selain bisa terbang juga bisa mengeluarkan ilmu jurus. Aduh. Tapi nggak bisa terbang tinggi gitu ya. Kan keren banget dong kalau misalnya terbang tinggi.
pesawatnya diajak terbang terus dijatuhin gitu teman-teman. Terus selanjutnya kita akan menghadapi musuh lagi. Mana woi, keluar woi. Waduh, cemen-cemen beraninya keroyokan lu ya. Satu lawan satu gitu lo, bang. Aduh. Ini ada yang gede, bung. Waduh, robot yang gede kayaknya damage-nya juga gede, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, Koga pantang menyerah. Koga kan lincah ini ceritanya. Dan damage-nya Koga juga nambah karena kita tadi milih power up-nya attack kan. Sudah selesai tesnya. Habis ini kita akan menyelamatkan kota lagi, teman-teman. Jangan khawatir, kota. Koga akan selamatkan kalian. Oke, sekarang kita milih hero ya. Wah, Koga dapat hero pack apa aja nih? Iron Pants, Optico. Waduh. Jadi kita dapat Iron Pants sama Frost Sight. Jadi yang Optico ini bisa mengeluarkan laser, kalau yang Frost Sight bisa mengeluarkan es dari matanya. Aneh-aneh aja nih. Sekarang Koga akan upgrade dulu markasnya tuh, tambah keren. Jadi sekarang bisa ada landasannya helikopter, teman-teman. Kita upgrade lagi sekarang. Oh, ada pabriknya pula sekarang. Terus ada test area. Mungkin test areanya lebih besar kali ya. Kita upgrade lagi bisa nggak? Oh, harus nonton iklan cuy. Kita coba gabungkan apa lagi ya? Ini coba kristal. Kristal sama otot dah. Kalau yang sama mata kan Optico. Wow, kita mendapatkan Magmin. Ini berarti selain kuat bisa mengeluarkan api nih ya. Koga pilih attack aja lah. Dia kan lebih kuat gitu kan. Udah kuat, lebih kuat lagi. Jadi kayaknya musuhnya bakal dibuat mainan ini tuh kan. Dor. Oh, dia jarak dekat teman-teman. Waduh, ini Koga ke damage ini. Aduh. Koga ditampol. Tapi kayaknya dia damage-nya juga lebih besar dan darahnya juga lebih tebal teman-teman. Jadi pas diserang sama musuhnya gitu nggak gampang habis darahnya. Es. Muter-muter ngapain itu? Tuh kan pusing sendiri kan. Robotnya dodol kali nih. Tuh kan muter-muter ngapain sih dia? Muter-muter ngapain bang? Wis. Dor. Langsung meninggoy musuhnya, bung. Keren banget ini magma nih. Cuman magma ini kalau dapat musuh yang kuat dia bisa kalah teman-teman. Karena dia jarak dekat. Kan susah menghindari serangan musuhnya gitu kan kalau jarak dekat. Oke, kita lanjut saja di sini. Koga akan mencampurkan apa lagi ya? Ada panggilan dari kota nggak sih? Oh, masih belum. Kotanya berarti masih aman, teman-teman. ini kita upgrade lagi, Waduh, sekarang ada senternya. Kita upgrade lagi. Koga mendapatkan apa nih? Volcano HQ. Oh, kita dapat markas di Volcano, teman-teman. Berarti nanti materialnya juga sekitaran Volcano itu ya. Coba, Koga sekarang akan mencampurkan apa lagi ya? Koleksinya Koga, banyak banget hero-nya cuy. Oh, jadi di sini ada yang Alpha Squad, ada yang Flame Corps. Jadi ini nanti yang kelompok pakai api. Terus ada Aqua, ini kelompok pakai air. Ini yang di udara. Terus di sini ada yang Space Force. Oh, ini yang di luar angkasa kali ya. Tapi kita membutuhkan markasnya itu beda-beda teman-teman. Ada Atlantis, ada Air Carrier, ada Lunar. Jadilah kita campurkan lagi aja. Di sini kurang dua lagi nih hero-nya. Yang belum Koga campurin apa ya? Mata sama besi coba. Mata besi kali ya. Aduh, apa ya? Bentar, kita ambil lagi. Kurang apa ya? Ini yang mata es udah. Coba tangan sama besi. Waduh. Oh, Iron Pants. Koga udah dapat belum sih? Ya, udah dapat Koga. Aduh, ngapain Koga campurin lagi, Bang? Ya, salah Koga, teman-teman. Ya udah lah, enggak apa-apa deh. Ya, Koga tadi lupa kalau kita udah dapat Iron Pants. Dapatnya itu kan dari bonus itu kan. Wih, ini kuat banget, teman-teman. Ini batu ya? Waduh, ini setan batu ini. Si kepala batu ini susah sekali dikalahkan. Darahnya tebal, teman-teman. Aduh. Wah, darahnya Koga udah berkurang lumayan ini. Ini nggak ada recovery apa gimana sih? Tapi dia kalah nih. Koga dikeroyok banyak banget, cuy. Nih, pukul. Oh, dia di dalam tanah, cuy. Meninggoy. Darahnya Koga tinggal setengah lagi. Coba, mana dulu yang diserang? Harusnya tadi Koga bikin yang jarak jauh gitu ya hero-nya. Biar enak.
Kalau jarak jauh itu kita pasti menangnya, teman-teman. Dan gampang menghindari. Wah, dia larinya cepat juga deh. Jadi kayak diseliding gitu ya, cerot-cerot gitu. Ah, darahnya kok gak tinggal setengah, tolong. Ini kok gak nih, aduh, bang, ampun bang, kok gak tadi bercanda bang, kok gak mau pulang dulu bang, mau tidur dulu, please, aduh, darahnya kok gak tinggal dikit, aduh, ditembakin, dipukulin, ah, ya, meninggoy, susahnya jarak dekat tuh kayak gitu, teman-teman. Kita coba campurkan lagi dah. Ini tadi Koga udah dapat Iron Punch. Nah ini loh, ini Koga udah dapat. Berarti yang kurang apa ya? Sama besi. Oh udah ya. Coba kristal sama mata. Oh udah, kristal sama otot udah. Ini kita upgrade dulu aja deh. Siapa tahu dapat material baru. Oh enggak. Besi sama mata nggak bisa. Otot sama kristal udah tadi ya, magma ya. Mata sama es. Yaudah lah, mata sama es aja deh. Frostite. Kok nggak tahu ini harus campurin yang mana. Jadi nggak semuanya langsung bisa dicampurin ya, teman-teman. Ada batasannya juga. Jadi ada yang nggak boleh dicampurin gitu tadi. Yaudah lah, nggak apa-apa. Ini yang penting kita udah bisa jarak jauh kan. Cucu. Nah, kalau gini kan enak. Wah, serangannya mirip kayak Optiko, teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Ini lebih enak. Jadi kita bisa menghindari ini. Cucu. Meninggoy. Alah, gampang sekali kalau pakai ini. Ayo sini lo, tadi siapa yang mukulin? Ayo. Ngaku, ini juga meninggoy ini. Keluar lagi, mana musuhnya? Tuh, mau musuh 1000, mau musuh 10.000, 1 juta, kok gak ada pindah. Ini kita kalahkan semua, ele, mudah sekali. Ini. Gampang teman-teman kalau jauh-jauh mah. Nih, meninggoy ini juga nih, kalah jengking. Nih, kita juga ngalahkan ini yang kepala batu tadi tuh. Apa di bawah tanah ngapain? Ah, cemen musuh-musuhnya. Habis ini kita akan dipanggil kota apa enggak nih? Oh, dah selesai. Oh, kita bisa upgrade teman-teman. Ini udah 2/2 kan? Coba kita upgrade habis ini. Supaya serangannya tambah mantap di jiwa. Wah, ini invasion. Oke. Koga akan memakai. Koga akan memakai Skywing aja deh. Skywing maju. Waduh, jembatannya rusak teman-teman. Dihancurkan oleh para robot-robot menyebalkan. Pelan-pelan. Aduh. Waduh, ternyata berbahaya teman-teman. Ini karena lokasinya ada di jembatan, Koga menghindarinya jadi terbatas gitu ya. Nih meninggoy. Meninggoy. Cucu. Aduh, kena. Nih meninggoy. Mana lagi? Aduh, darahnya Koga udah berkurang banyak, cuy. Oh, kita bisa balik lagi darahnya. Lumayan. Wah, ini yang robotnya gede susah banget, teman-teman. Ini harusnya bisa terbang kan ya? Harusnya bisa melewati ini loh. Kok nggak bisa? Ya, terbangnya cuma aksesoris doang, cuy. Nggak seru ah. Ini kita tembakin. Meninggoy. Ayo, sini. Ini tinggal satu lagi, teman-teman. Yes. Kita lanjut ke area selanjutnya. Masih banyak ternyata. Robotnya masih segaban, teman-teman. Masih bejibun. Tembakin lagi, aduh. Ini tembakin tuh, waduh, monsternya tambah besar, teman-teman. Nih. Mana sih bosnya nih? Bos yang bikin robotnya mana sih? Kok bikin perkara banget ngancurin kota. Ini tembak-tembakin. Waduh, darahnya tebal banget, teman-teman. Susah meninggoynya. Sudah selesai. Akhirnya kita bisa mencampurkan hero baru lagi, teman-teman. Nah, kita akan mendapatkan Alloy. Waduh, kayak Iron Man. Ini berarti bisa mengeluarkan laser ya? Coba, Koga nanti mau make. Oh, belum bisa. Kita harus mencampurkan bahanan dulu. Hero pack apa nih? Oh, kita harus claim. Nanti dulu ya. Wah, ini ada material baru, cuy. Sekarang mata dengan bahan limbah. Bentar. Koga mau upgrade dulu nih. Nah, waduh, sekarang ada jalannya, teman-teman. Kita upgrade ini, kita upgrade juga hero-nya. Nah, biar lebih kuat serangannya. Terus Koga akan mencampurkan apa tadi? Bahan limbah ya. Limbah dengan mata, coba. Detray. Waduh, keren banget, teman-teman. Tapi kayaknya serangannya sama kayak Optiko ya. Ya beda material doang sih. Koga pilih attack. Coba kita lihat deh.
Kalau Koga ngiranya tuh kan, Koga ngiranya itu serangannya sama kayak Optiko. Lalalalah ngebug. Lah ngebug. Nah, ini Koga balik lagi, teman-teman. Aduh, kok bisa-bisanya ngebug sih? Menyebalkan banget, lagi enak-enaknya main. Ya udahlah, tadi Koga bikin apa ya? Oh iya, Koga tadi mencampurkan antara limbah dengan mata. Nah, kita mendapatkan Deathray. Langsung aja kita mainkan. Moga-moga aja nggak ngebug lagi ya. Kalau sampai ngebug lagi, Koga langsung selesai nih. Coba kita ngambil apa ya? Kita coba ngambil speed aja deh. Nah, please jangan ngebug dong, please. Pelan-pelan. Tadi jatuhnya di mana sih? Di sini ya. Bentar-bentar. Koga coba lewat sini. Jangan jatuh, please. Jangan jatuh, please. Koga pelan-pelan nih. Ya, ngebug lagi, teman-teman. Ya, emang gamenya emang nggak beres ini. Aduh. Sekian gameplay dari Heroes Inc. kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam kucing gamer. Bye-bye.